Allahu Akbar, terima kasih lah abang. Ya Allah, ternyata guys begini ya sifat asli pekerja zoo yang ada di Malaysia ini ya guys ya. Wow, mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa hewan. Oh my God, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang sangat-sangat menarik sekali. Ini menjadi banyak ya pujian-pujian daripada netizen kepada pekerja zoo yang ada di Johor ini. Apa yang dilakukan? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys ya, let's go. Pengunjung Zoo Johor berdepan situasi mencemaskan. Waduh. Apabila seekor anak kucing dilihat hampir menjadi lauk dua ekor harimau belang dalam taman haiwan itu, ya Allah, dipercayai berlaku kemarin. Rata-rata pengunjung yang hadir kedengaran risau melihat kucing berwarna putih kelabu itu tersilap kok masuk ke taman harimau sebelum usahanya gagal untuk melarikan diri. Video dirakam pengunjung itu tular di media sosial, namun pujian diberikan kepada petugas Zoo Johor yang bertindak pantas dan bijak dalam berdepan situasi cemas tersebut. Okay. Seterusnya berjaya menyelamatkan kucing berkenaan. Berdasarkan video berkenaan, dua ekor harimau itu dilihat memerhatikan kucing itu yang sudah pun berada di dalam longkang kecil dalam kandang tersebut. Allah. Petugas Zoo Johor kemudiannya menyemprot air ke arah harimau bagi menjauhkan haiwan itu daripada kucing berkenaan dan kedengaran ngauman pak belang itu beberapa kali ketika disemburkan air. Dalam tempoh yang sama, seorang petugas zoo pantas menghulurkan tangan dari pagar besi kandang dan mengangkat kucing tersebut keluar dari situ. Kok bisa lo? Operasi yang memakan masa lebih 2 minit itu kemudiannya mendapat sorakan pengunjung apabila kucing tersebut selamat dibawa keluar dari kandang harimau berkenaan. Allah. Rata-rata pengguna laman sosial turut cemas, namun ada juga yang terhibur dengan situasi itu. Wah, saya tidak terhibur, menegangkan itu. Harimau tersebut hanya mau berkawan dengan kucing berkenaan, memandangkan ia juga berasal dari spesies yang sama, iaitu keluarga kucing. Sebagai maklumat, Zoo Johor yang ditutup sejak 2020 akibat pandemik COVID-19 dan kemudiannya menjalani proses naik taraf sudah renovasi orang ramai pada 31 Ogos lalu. Wow. Oh, ini guys kejadiannya. Nampak, dia nampak kucing tu. Oh. Ya, dia nampak. Ha. Kena makan kucing tu, ya. Cepat Allah. Alamak. Dia. Dapat ah. Dapat. Agak dah. Eh, mati. Oh, tapi kayaknya enggak mati sih. Kucing kan punya 7 nyawa gitu. Mati dah kucing. Pinsel. Aduh. Record ke atas tu, record ke atas tu. Dia sama lah jenis kucing, tapi besar dan kecil kan. Ya Allah. Kita aja manusia ya kan. Oh, hidup ternyata. Gak makan katanya. Kata netizen gak dimakan karena satu spesies. Tapi gak juga lah, pasti dimakan gak sih. Kan dia lebih kecil. Hukum rimba kan. Oh, kaget juga si harimaunya tuh.
Lalu itu dipanggil tuh. Jangan kacau. Oke. Okay. Oh, gemuk-gemuk ya guys ya, harimau di sana terawat banget asli. Kayaknya mau dibuat mainan kayaknya. Ya kan harimau suka main-main gitu. Aduh. Waduh, ngeri. Mandi dulu, Cing, mandi Cing. Oh, suaranya. Aduh, jadi pertunjukan rame juga ya daripada pengunjung-pengunjungnya di situ kan, kasihan ya. Ngeyel nih. Janganlah ngeyel. Akhirnya ngapain gitu kucing tuh masuk ke kandang harimau lagi. Allah. Oh, dicari ya. Dicarilah, kebiasaan kucingin gitu. Kalau burungnya hilang gitu kan. Kan biasa kucing nangkep burung, kalau hilang dicari lagi tuh. Gimana ya perasaan kucingnya ya guys ya, deg-degan banget mesti. Tuh, begitu ya guys ya. Salut sih sama abang kipernya ya kan. Zookeeper namanya ya kan, terbaik lah abangnya. Dia langsung mengambil apa namanya itu, tindakan yang semestinya gitu ya guys ya. Wah, wow, scary. Nasib baik zookeeper cepat bertindak kan. Allah. Bagus ya guys ya. Susah juga loh kita mau menghalau harimau tuh kan. Tapi kan kalau zookeeper udah tahu dah dia nak buat apa macam itu kan. Itulah dah berjaya dah. Hilang. Mana kucing tu kucing? Mana? Tak ada. Aduh, santapan saya mana ni santapan saya? Saya dah lapar ni. Dah makan dah tengah hari dah. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, pertunjukan ataupun kejadian cemas di Zoo Johor. Harimau tu macam kecewa. Tercari si kucing putih tu. Dia tengah mood nak bermain dengan Ute tu. Tapi memang kita risau lah tengok. Kita sebagai manusia risau lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tu, pasti nak dimakan macam tu eh. Kalau Oyen kena lempang dah 14 tu. Yo, kalau Oyen mesti macam tu lah. Kena cakar juga kan.
Oh, suara itu lebih menjeramkan di situ. Syukur alhamdulillah anak kucing itu dapat diselamatkan oleh pekerja-pekerja Zoo Johor. Syabas dan tahniah kepada anda semua. Good luck. Jadi saya appreciate juga kepada petugasnya ya guys ya, sudah menyelamatkan kucing itu. Alhamdulillah, terbaiklah pekerja-pekerja yang ada di Malaysia, di Zoo Malaysia ini guys ya. Keren ya. Oh, bisa langsung ambil tindakan gitu ya guys ya. Oke, masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, habis. Kucing dengan cicak pun buat mainan sampai cicak mati. Ini harimau dengan kucing. Sama lah juga. Tabiatnya tuh sama lah guys ya. Dia buat main. Memang dia cakap main-main je. Eh, buat apa? Buat main je. Tapi matilah. Bahaya ni memang tak boleh dibiarkan. Nasib baik pekerja tu siram air daripada pak belang untuk selamatkan anak kucing daripada makan harimau ya kan. Alhamdulillah, ramai lah yang komen ni guys ya. Dia tak makan lah, tu cucu dia. Cucu jadi santapan jugalah. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Ada yang komen juga nih, dia nak berkawan bukan nak makan. Aduh. Ah, iya kah? Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.